Pemirsa, ditinggal untuk bersilaturahmi ke tempat kerabat, sebuah rumah yang dijadikan pabrik kue di Karang Tengah, Tangerang, Banten, hangus dilalap si jago merah. Kondisi rumah yang terkunci serta sulitnya mendapatkan titik air menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Sejumlah petugas dari pos damkar Ciledug bahu-membahu untuk memadamkan api. Kondisi rumah yang terkunci serta sulitnya mendapatkan titik air menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Petugas mengerahkan 8 unit mobil damkar. Petugas butuh waktu 1 jam untuk memadamkan api. Saat kejadian, kondisi rumah dalam keadaan kosong. Sang pemilik rumah diduga tengah merayakan lebaran di rumah sanak saudara. Selain melalap seluruh bangunan rumah, kobaran api juga menghanguskan 2 unit sepeda motor dan 2 unit mesin pengupas kelapa. Peristiwa ini sempat membuat panik warga. Pasalnya titik api saling berdekatan dengan rumah warga lainnya. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Karena kondisi rumahnya kosong, jadi bisa dipastikan arus pendek karena terkunci semua. Yang terbakar bagian mana aja, Pak, bangunannya? Satu bangunan. Sama sekali nggak ada orang, Pak, di dalam. Dari gerbang sampai pintu. Ini bangunan apa sih, Pak? Rumah apa? Tapi di dalamnya kayak ada macam banyak-banyak